Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review Apple Podcast. Kita akan lihat satu persatu dari Apple Podcast ini yang mana yang paling cocok untuk Anda ya. Oke, let's go, kita lihat satu persatu. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu dari Apple Podcast ini. Pertama-tama yang dari modelnya popcorn. Di sini dia dapat juga ya, dia punya ini buat pegangannya. Jadi dia bisa seperti ini ya. Apple Podcast-nya seperti ini. Bahannya juga bagus ya, tebal. Ini dia dari karet, dari rubber. Ini bagian atasnya. Dan di sini bagian bawahnya bisa buat ngecasnya ya. Jadi dengan menggunakan iPod case ini kita bisa melindungi ya iPod case kita ini biar nggak rusak atau jatuh, lebih aman dan lebih banyak variasinya. Ini yang model popcorn ya. Sekarang kita akan masuk yang modelnya ini, kepalanya Doggy. Ini tampak depannya. Ini tampak sampingnya. Di sini ada lubangnya buat holdernya ya. Ini bagian belakangnya. Dan ini bagian atasnya. Ini bagian bawahnya, buat ngecasnya. Enak ya, kulitnya tebal banget ya. Bahannya bagus banget, keras. Keras banget bahannya. Jadi kita kalau bawa keren juga ya. Di clipnya juga enak. Oke, yang ketiga ini dia nih ya. VTEC Honda ya. Ini semacam genset ya. VTEC Honda ini tampak depannya, ini tampak sampingnya, dan ini bagian belakangnya ya. Ini tampak atasnya, dan ini bagian bawahnya ya. Ini buat kita ngecas. Keren ya, keren banget. Jadi gripnya juga enak, bahannya juga tebal, karetnya tebal banget ya, jadi dia jatuh nggak apa-apa nih. Jatuh juga nggak apa-apa, karena ini udah ada pelindungnya dari karetnya ya. Oke, ini sekarang yang keempat, Copper Supreme ya. Ini bagian depannya, ininya fix ya. Ini dia terbuat dari rubber dan di sini ada holdernya. Holdernya seperti ini. Ini sebelah samping kanannya. Ini bagian belakangnya ada tulisan Supreme juga. Nah, ini bagian bawahnya bisa kita buat ngecas. Dan ini bisa buka ya, lebih enak. Bahannya agak ini enak ya, bahannya pegangnya enak ya. Jadi jatuh nggak apa-apa. Ini ada talinya. Bahannya bagus ya, agak tebal ya, jadi kalau jatuh nggak apa-apa, kita punya iPod. Di sini ada ringnya. Bahannya bagus ya, dia punya bahannya bagus, kualitasnya bagus juga, bagus juga kualitasnya ya.
Sekarang yang kelima. Yang kelima ini dia. Dia ini Bat Simpson. Ini tampak depannya. Bahannya rubbernya keras ya. Ini bagian sampingnya. Ini matanya putih. Keren banget. Samping. Di sini juga ada, sebenarnya ada holdernya ya. Bagian belakangnya. Samping kirinya, dan ini bagian atasnya ya. Ini buat dari karet, bahannya karet yang bermutu dan bagus, keras ya. Ini bagian bawahnya, bisa buat ngecas. Enak ya. Gripnya juga enak. Dan jatuh gak apa-apa. Oke. Sekarang yang kelima, keenam. Ini rumah McD ya, ini tampak depannya, bahannya terbuat dari karet. Tebal ya, kualitasnya bagus nih ya, kualitasnya premium. Dan samping kanannya selalu ada buat holdernya. Ini bagian belakangnya. Dan ini bagian bawahnya ada buat ini ya, buang ngecasnya. Tinggal buka aja. Enak sih, karetnya bagus ya, tebal banget ya, tuh tebal banget karetnya. Jadi ini benar-benar melindungi iPod Anda biar aman. Aman, terkendali. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini dia nih. Ya, ini Ferrari, logonya Ferrari. Tampak depannya ini timbul ya. Timbul kudanya. Sebelah kiri kanannya ini ada lubangnya ya. Holdernya ini bagian belakangnya. Ini yang sebelah kirinya ya, ini sebelah atasnya. Sebelah bagian bawahnya ini ada lubang buat ngecas ya. Oke. Bahannya tebal ya, tebal banget ini. Dan kualitasnya bagus nih. Di grip juga enak ya. Cuma dia nggak bisa berdiri nih. Dia begini. Atau begini nih. Taruhnya dia. Oke. Dan yang 8. Ini dia nih modelnya. Model Starbucks. Ya. Starbucks 3D ya. Ini beer 3D. Keren. Sangat halus banget ya buatannya ya. Sebelah kanan seperti biasa buat holdernya. Ini bagian belakangnya. Ini bagian atasnya. Dan ini bagian bawahnya. Bagus banget bahannya ya. Ini bahannya bagus banget nih, tebal banget dia. Enak untuk dibawa kemana-mana ya. Dan ini model permen. Ini belum ada ininya, AirPod-nya. Seperti ini. Oh, yang bawahnya nih. Ini nggak bisa berdiri ya. Ini lihat bentuknya bulat. Dan yang terakhir. Ini dia tampak depannya, sampingnya, dan belakangnya ya.
Ini alat tanduknya nih. Dan ini bagian bawahnya. Bahannya bagusnya tebal ya. Ini dia. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai iPodcast 2. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar iPodcast ini ya. Oke, jika Anda ingin membeli, Anda bisa beli di online shop. Oke. Banyak juga di online shop, harganya bervariasi dari Rp50.000 sampai Rp150.000. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.